Seorang penagih utang di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega mencabuli anak nasabahnya yang masih di bawah umur, saudara. Pelaku ditangkap warga usai korban berteriak meminta tolong. Penagih utang ini langsung ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Ketika menagih utang, pelaku nekat masuk ke kamar dan melecehkan anak nasabahnya yang masih di bawah umur. Korban pun berteriak hingga mengundang perhatian warga. Warga sempat menghakimi pelaku sebelum menyerahkan pelaku ke polisi. Dan ditangkap oleh warga. Setelah itu warga menghubungi pihak Polsek dan Polres, langsung kami jemput ke Polsek Lebak Wangi ya. Untuk ancaman hukuman pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun maksimal 15 tahun penjara.